Abang mau kemana nih? Telat. Gimana sih? Gua kayak yang lain aja. Ya udah, ini otaknya agak delay soalnya. Delay. Yang lain aja ya. Yang lain. Mau ke mana, Bang? Mau ke Purwakarta. Dia udah enggak sadar, dia udah enggak sadar. Dia enggak ada sadar. Dia udah enggak sadar. Cakep, cakep. Cakep. Ada berita apa, Bang? Peninggi bad. Cakep, cakep. Nih, lu lihat nih temen lu paham. Satu lagi bang, saya mau coba lagi. Lu yakin? Lu yakin ya? Bang, oke. Okay. Ini udah dapat handphone sama dompet. Cakep, cakep. Ini saya pengen coba satu lagi bang. Satu lagi. Ya, bang. Mau kemana bang? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Iya. Kampungnya di mana, Bang? Seberang, jauh. Jauh. Udah berkeluarga, Abang? Belum. Udah? Belum. Belum. Kok belum berkeluarga, Bang? Belum. Gimana tuh? Ya, di Jakarta emang susah hidup ya, Bang, ya. Kayak semua serba mahal kalau saya ngeliatnya gitu. Iya, ya kan? Bang. Abang kenapa sampai ke Jakarta? Kayaknya dia yang hipnotis saya dah. Coba nggak mungkin. Saya mau begini aja kayak nggak. Hati-hati bang. Nungguin siapa? Dari mana bang? Biasa dari Jatinegara. Kan, goblok juga apa? Jangan deh, jangan yang ini dah. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ini yeah. Orang ini tamengnya terlalu kuat. Yang lain aja deh kalau gitu deh. Waduh, gede banget. Waduh. Tote bag sama badan tinggian tote bag ini. Halo? Tuh, lihat. Sayang. Aku kayaknya bentar lagi mau pulang kampung. Iya, kamu tunggu di rumah ya? Ini yang gue... Yaudah ya. Apaan? Ya. Kok mati Tamagotchi aku? Tamagotchi. Keluar kota ya? Iya. Tiketnya apa semua udah aman? Udah aman. Ya udah saya mau ngingetin bareng-bareng ya. Bentar ya, aku ambil dulu tiketnya ya. Mungkin perlu bantuan. Orang ditanya mana tiketnya, malah pulang ke kosan itu. Ya. Aduh. Kok? Mbak, ya. Baterainya habis ya? Kok tempe? Tahu. Mau power bank? Boleh banget. Boleh banget, Mas. Aku enggak bawa power bank. Agak susah. Ribet banget ya dari tadi ya. Ribet banget dari tadi ya. Mohon Jason. Ini segede-gedenya dalamnya bukan dompet warga Tebet kayaknya. Ini namanya aku mau pulang kampung tahu. Jadi kamu tuh enggak ribet-ribet lagi. Sabar dulu. Kita kalau udah ribet kalau kita emosi. Kalau kita emosi kita ketahuan, Wendy. Sabar dulu. Iya. Makasih loh, baik sama. Banget udah dipinjemin. Mau kemana, Mas? Bukan sumur. Maaf. Saya mancing. Pen? Banget ya. Sih. Oh mancing, maksudnya bukan sumur. Gua ajak ngobrol dia, lu langsung copot ya. Ya.
mau pulang kemana nih, Nona? Nona? Iya, Nona. Nama? Mau pulang kemana? Nama aku Siti, bukan Nona. Oh iya, Siti mau pulang kemana kira-kira nih? Aku kebetulan mau balik ke kampung suami aku. Oh iya? Iya. Pulangnya? Sendirian aja? Iya, aku sendirian. Tadi aku mau ngajak keluarga, tapi keluarga aku kan di kampung. Oh, di kampung. Iya. Iya, sama-sama. Oh. Pada mau balik kemana, Mas? Iya, mau balik ke kampung. Kita mau balik ke kampung, Bu. Balik ke kampung. Ini, iya, Mas. Kalau saya sih, sini ngasih tips aja. Kenapa? Dijaga barang-barangnya, kan di sini banyak. Emang iya, Mas? Banyak maling? Oh. Pembeli nomor 300, Ibu Ayu. Ibu Ayu tadi? Ibu Ayu? Ah, iya nih. Emang saya... Ibu? Saya Mas yang pesan. Iya, tadi kan Ibu beli bakso kan? Iya. Karena buru-buru ngejar kereta. Iya. Nih, jadi saya bungkus. Nih. Tapi Ibu maaf nih, Ibu kan pesan bakso sumsum ya? Iya. Nih Ibu pegang. Iya. Sumsumnya habis. Terus? Tuh, sedot aja sumsum dia. Gak bisa, gak bisa. Gak ada rasanya kalau yang ini gak ada rasanya. Gak ada rasanya dong, peot. Pukulan kentongan saya mana ya? Ya, mantan itu apa-apa. Tadi naruhnya dimana? Tadi dimana? Datang saya gini kan? Iya. Ya. Terus? Ngasih bakso. Ngasih saya bakso. Ya. Terus? Hilang. Ya. Nah, hilang. Kamu berarti selain tua kamu... Taduh, itu saya banget. Orang belajar malah bangga. Itu dia di ketek kamu. Astaga, dicariin dari tadi. Ya, langsung kebakar tuh masuk ketek. Bang, makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Bu. Mas. Bu, itu Bu, barang bawaannya diambil, Bu. Capek. Kamu banget. Kamu enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf izin saya mau ngambil motornya. Oh, silakan. Makasih ya, Pak. Ini sopan anaknya. Makasih banget, Pak. Ya Allah.